lagi gala premier dari film Ia Mandala di Studio 1. Ramai dengan teman-teman, tapi pada masuk semua. Kokam juga ikut berpartisipasi di acara gala premier di Ia Mandala. Ada ketua muda Muhammadiyah juga, pemain. Karena ada si Uti juga, no. Biar isi aja bu. Jangan lah. Ini ada si Luna ini kagetan. Si Luna ini kagetan. Kita berada di... Kenapa Uti? Ini istrinya si Puji. Kita ada di box office X1 Epicentrum. Nonton tapi masih belum penuh. R mana bro, R? R sini. Hah? R mana? Dan juga seluruh pemain dari film Nyai Ahmad Dahlan. Kami persilakan naik ke atas panggung. Kami mohon dengan amat sangat doa dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ridho dengan apa yang kami lakukan. Semoga Allah meridhoi semua perjuangan kami. Jangan sampai kita merepotkan orang tua. Insya Allah, telah kata Pak nanti, aku menikah. Kita harus mendidik anak-anak kita agar mencintai agamanya. Detik ini sebagai saat yang paling baik kita untuk maju ke depan, untuk masa depan yang lebih baik. Saya sudah nonton bersama gala premier Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan pendiri Aisyah, yang gawangi Aisyah juga, yang mendampingi Bapak-bapak Muhammadiyah dalam mengembangkan, mengajarkan Islam di Islam. Lalu teman-teman jangan lupa untuk saksikan film Nyai Ahmad Dahlan di bioskop-bioskop kesayangan teman-teman di 24 Agustus 2017. Filmnya sangat bagus, sangat menginspirasi, dan jarang sekali melihat adanya film-film sejarah seperti ini. Jangan lupa sekali lagi 24 Agustus untuk melihat, nonton bersama, ajak kader-kader Muhammadiyah, ajak semua orang untuk menonton film ini. Film ini sangat menyerahkan. Oke, selesai sudah kita nonton gala premier Nyai Ahmad Dahlan. Ini ada yang punya TVmu. Baik, San. Gimana tadi kesan-kesannya Nyai Ahmad Dahlan? Merinding. Dan kita bisa pakai merinding ya. Dan tadi perpaduannya musik-musiknya dan ada sound ya. Asia-nya, Masya Allah. Jadi jangan lupa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kader-kader Muhammadiyah, untuk menyaksikan film Nyai Ahmad Dahlan di 24 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan Anda, teman-teman ya. Semuanya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa, ini wah kalau saya lihat wah menarik sekali. Jarang ada film seperti ini dan jarang ada yang menceritakan terkait dengan kisah-kisah Nyai Ahmad Dahlan. Semua saya katakan wajib nonton Nyai Ahmad Dahlan. Oke ya, ditunggu. Sekian, sama Iksan ya. Si Uci. Nah ini suasana setelah gala premier. Oh, ada si Uci, ada si Lili, ada Puji ya kan. Tadi ada Iksan merinding sedih. Nah, yang terpenting itu pesannya kepada generasi muda, pesannya sangat menggugah sekali. Ya, supaya kita juga generasi muda semangat untuk bersama membangun bangsa. Oke, jadi pesannya tetap sama. Jangan lupa 24 Agustus ya.